Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, alhamdulillah kita berada di kedai jus vitamin ya di Ka'kiyah Mekah Al-Mukarramah. Jadi datang ke bumi Mekah ini mesti singgah kan di bumi Ka'kiyah ini untuk merasai antaranya adalah kesedapan jus di kedai vitamin ya. Ha, ini jemaah-jemaah saya pada musim ini. Ha, ya. Berita baiknya untuk tuan-tuan iaitu buah-buah ini sudah digantung semula kan. Ha, kita tengok. Bukan main cantik lagi digantung. Buah original tuan-tuan ya. Ini bukan plastik ni. Ini bukan plastik. Ini betul-betul asli ni kan. Ha, ya. Dia ikat dan juga gantung di atas tu. Ada cangkuk di atas kan, diikat bentuk love kan, apple orange di atasnya. Subhanallah. Ni belah sini ni apple hijau di atas, apple merah bawah, apple hijau dan orange. Tengok dia dah mula nak kecut sikit lah kan. Mungkin dia orang dah gantung ni dalam sebulan lebih kot. Tapi bilik sini ni lebih sejuk berbanding yang belah luar. Mungkin nak bagi dia sejuk kan, bagi dia tahan lebih lama. Ini musim 1443 Hijrah tak ada. Musim lepas tak ada. Jadi jemaah-jemaah yang mana saya bawa dalam sini ni hanya ada cangkuk aja. Kan ada cangkuk di atas, buah tak ada. Ya, tapi sekarang ini musim baharu 1444 Hijrah. Dia punya majlis Bandaraya Mekah dah membenarkan buah-buah ini digantung semula. Jadi amat-amat beruntunglah yang pergi yang datang pada musim umrah yang baharu ini. Ya, ini memang kelebihan. Jadi tuan-tuan boleh ambil gambar satu kenangan kepada para jemaah. Jadi insyaAllah yang mana umrah bersama saya selepas ini, ini bulan Ogos, lepas ini ada September, Oktober, November, Disember, Januari 2023, Februari, Mac sampailah Ramadan, kita akan bawa datang sini insyaAllah ya. Kalau Ramadan ditutup sebelum Ramadan ya, sebelum Ramadan ya. Dan boleh tempah segala macam jus saja kan. Yang terbaik di sini adalah avocado dan juga aiskrim dia serta shawarma kan. Yang mana ada shawarma sana tu boleh rasa. Rasalah kan benda 10-11 riyal saja rasa kan. Biar balik esok ada benda nak cerita. Kan shawarma nampak tu, shawarma dia buat shawarma Arabi ya. Oh ya Allah. Kepada tuan-tuan yang peminat shawarma kan, boleh datang ke restoran vitamin ini. Dan jangan lupa kalau tuan-tuan nak mengikuti ziarah-ziarah begini, jangan lupa hubungi Ustaz Saifullah Nasri di 013-450-3230 untuk di mana saya akan bawakan tuan-tuan ziarah-ziarah tambahan insya-Allah. Kan yang terbaik perkhidmatan kita berikan termasuklah ziarah Andalusia dan juga ziarah tambahan kita buatkan kepada anda ya. Jadi dapatlah merasai datang ke ke sini kan. Insya-Allah. Baik, jom kita tengok apa komen-komen jemaah. Macam mana perasaan umrah kali ni? Dah hari kedua? Macam mana Jah? Okey ke semua? Setakat hari ni? Sebab kita bersama anak-anak semua. Oh, alhamdulillah bawa anak-anak semua lah. Mana satu anak ni? Semua kira anak? Menantu? Kira empat ni? Oh, yang seorang lagi kat bilik tu? Anak Jah? Oh. Okey. Nombor 3. 4. Yang bongsu. Bongsu. Agak tu. Okey, yang bongsu. Jadi ni umrah kali ke apa ni? Kita. Ha. Kita kali kali keempat lah ya. Yang lain ni, yang anak-anak ni? Anak ini yang kedua. Oh, pernah juga umrah ya. Pertama kali. Masya-Allah. Pertama. Okey, alhamdulillah. Baik, baik, baik. Terima kasih. Haji Ajah, macam mana? Wah, setakat hari ni, apa perasaan umrah semalam, hari ni Jarah? Semalam teruja. Sebab kali pertama sampai ke bumi Mekah ni. Ya. So, hari ni penuh dengan aktiviti yang
lebih pengetahuan. Apa tempat yang ada dekat bumi Mekah. So yang lepas ni nak pergi umrah, cari saya lah. Okey, insyaAllah. Okey, terima kasih. Haji Mat Nasir pula. Macam mana? Umrah kali pertama juga. Ya. Yeah. Oh, sopak. Alhamdulillah. Ada lawatan-lawatan di samping mengerjakan umrah. Ya. Yeah. Tempat-tempat yang menarik. Dan kalau ada rezeki lagi, InsyaAllah. 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 Doakan rezeki. Tak tahu dapat pergi umrah je, ya? Ya. Sampai juga seru nak datang ke sini. Alhamdulillah. Kan? Nak tengok sendiri dengan mata kepala sendiri. Apa tu depan mata. Masya Allah. Tengok dan dia punya tempat-tempat sejarah. Masya Allah. Looking forward sangat nak datang ke sini. Alhamdulillah. Syukur. Alhamdulillah.